Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Antania Sasmita, MTM 1870006071. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu Petlist. Aplikasi ini sebenarnya untuk memudahkan tempat penitipan hewan untuk mendata hewan peliharaan yang dititipkan di tempat tersebut. Nah, pada tampilan pertama itu terdapat data-data yang telah diinputkan. Lalu ada gambar pensil di bawah ini. Lalu kita tekan ini untuk create, untuk menambahkan data. Lalu kita bisa menambahkan data nama seperti cimut, jenisnya cimut. Umurnya ini hanya dapat menambahkan angka ataupun simbol, tidak bisa menambahkan huruf. Misalkan 15 bulan, tanggal titip, misalkan 27/12/2019. Lalu catatan ini ditujukan untuk apabila hewan-hewan tersebut seperti punya alergi atau hewannya galak itu gak bisa disatukan sama hewan-hewan lainnya, kita bisa tambahkan di sini. Di sini kita dapat menyimpannya dengan menekan tombol simpan. Jika kita gak jadi, itu bisa menambahkan bisa menekan tombol batal. Kita akan simpan dulu saja. Nah, ini ada cimut. Untuk mengedit data yang telah kita tambahkan, cukup mengklik saja list dari list ini datanya yang mau diedit.